Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Patanjali Bonsai. Para pemirsa, untuk sesi kali ini kita akan mencoba menunjukkan pertumbuhan bonsai kelapa super jumbo kita. Pemirsa, untuk saat ini berbunga sekali dua, pemirsa. Oke, kita lihat. Setelah kita lakukan penambahan media dan pembesaran pot, pemirsa, kita kasih NPK buah. Ini muncul bunga. Untuk lebih jelasnya, kita view lebih dekat. Ini manggar. Manggarnya, pemirsa, harapannya nanti bisa bertahan sehingga jadi buah kelapa, tidak rontok. Karena biasanya kalau di dalam pot itu rawan rontok, pemirsa. Sehingga kita nanti upayakan untuk kita lakukan penyemprotan cairan penguat buah. Untuk yang ini bunga yang satu tinggal bisa keluar dua, pemirsa. Alhamdulillah. Oke, kita tunggu sebentar lagi kita lakukan penyemprotan larutan atau cairan penguat bunga. Baik, pemirsa, untuk pupuk yang kita gunakan adalah pupuk MKP. Keunggulan MKP Pak Tani berbentuk kristal sehingga 100% bisa larut. Ini bisa disemprotkan atau ditabur di media. Air yang telah kita campur dengan pupuk MKP kita siramkan ke media dengan harapan nanti bunga tidak rontok. Kita baru uji coba sehingga untuk tahu hasilnya nanti kalau memang benar-benar sudah ada buahnya kita akan lanjutkan atau kita tunjukkan kepada para pemirsa. Oke.